Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman ya. Tidak lupa saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin karena masih dalam suasana lebaran. Sekarang kita berada di Pasar Sapi Singosari ya. Singosari Kabupaten Malang ya. Kebetulan kita ada acara di Malang sehingga langsung mereview ke Pasar Sapi Singosari Malang ya. Suasana Pasar Singosari Malang di awal lebaran ini memang sangat ramai sekali. Walaupun suasananya masih hari raya ya teman-teman ya. Ya, untuk Pasar Singosari Malang ini dibuka setiap hari Jumat dan hari Senin teman-teman ya. Jadi ini kebetulan pasaran hari pertama di setelah lebaran Idul Fitri kemarin. Ya, untuk Pasar Sapi Singosari ini oke, sekarang saya lagi sekarang tanggal 6 Mei tahun 2022 teman-teman ya. Masih bersama Jaman Hidup Tenang. Oke, kita menuju ke bawah langsung ya. Nah, tampak di depan sendiri adalah bagian perdetan teman-teman ya. Nah, ini ada perdetan limo simental yang baru datang. Katanya buka harga 17,5 ya. Masih bisa nego mas ya? Masih bisa nego. Oke, ini ada yang baru datang teman-teman. Baru datang ini ya. Jumbo. Ya, jangan lupa tetap di like, di subscribe ya. Dan juga di share teman-teman ya. Kita langsung menuju ke depan bagian perdetan jantan ini. Ya, ini. Kita pantau yang harga 17 yang baru datang ini. Tinggi kurang lebih 125 ya. Bundul. Kaki-kakinya bagus sekali ya. Ada yang menawar 16.250. Oke, ini ada lagi nih. Nah, ini kurang lebih usia 4-5 bulanan teman-teman ya. Ini siapanya harganya ya, kita panggil. Nah, ini ada yang superan ini. Yang kalinya warna putih. Simental juga. Simental ya. Sedang ditawarkan ke calon pembelinya. Ya, kita jalan untuk kambing ya. Banyak sekali ya untuk calon pembelinya dan juga pedagangnya. Ini buka harga berapa pak? Harga 675 teman-teman ya. Sudah agak besaran ya. Super ya. Warnanya juga lain. Ya, silakan yang berminat langsung ke Pasar Singosari, Kabupaten Malang ya. Tepatnya di sebelah timur pangkalan Angkatan Udara. Oke. Awas. Ada 3 ekor. Mas, ini buka harga berapaan mas? 16-an rata-rata ya? Oh iya. Buka harga rata-rata 16 teman-teman. Tentunya masih bisa nego ya mas ya. Oke ya. Ya kalau di sini tidak langsung dipegang oleh tukang tentunya teman-teman ya. Langsung ditampar ini ya. Nanti kalau ada yang berminat langsung dituju ya. Ini harganya 55 mas. Iya sudah. 55. Banyak sekali ya untuk bagian depan pintu masuk Pasar Sapi Singosari ini perdetan betina, kemudian di dalamnya pakalan ya. Nah, kita ke sebelah kiri tuh perdetan sebelah kiri ini. Nah,
Kisaran harga seperti itu teman-teman ya, memang perdatanya lebih besar-besar ya, datang super-super. Kita pantau ini ada yang lumayan ini. Mbak, ini buka harga piroan, Mbak? Buka harga piroan ini? Ini ta? 5,5. Ini dibuka harga 15,5 teman-teman ya. Untuk kisaran barangnya dan harga seperti ini. Umur kurang lebih 5-6 bulanan. 6 bulan. Lek pedet itu sebulan tiba. Pedet itu sebulan tiba deh itu. Ono yo. Sakange Bu. Oh iku, iku campur karo wedok yo. Oh ternyata ini campur teman-teman ya. Ini katanya nanti tokole. Ya ini pedet betina ini. Ini ya. Ini buka harga 9,5 katanya. Pokoknya begitu. Rata-rata buka harga berapa Mas yang pedet itu? Ini ada yang baru datang ini. Kepalanya digerongsong teman-teman. Si mental ya, baru datang kepalanya ditutup. Wah. Coba dilepas rongsongnya ini. Jantan ternyata ya. Langsung dua tak? Baru datang. Asuransi mental ya. Masih dinego, belum bisa tanya-tanya harganya. Bagus ya. Ya, ternyata informasinya dibuka harga di atas 14 teman-teman ya. Sejauh ya, karena sapinya tidak seberapa besar tapi bagus sekali.